Are you listening? Damn. Kita inspeksi kamar mandinya dulu. Ini dia wastafelnya. Terus ada dua towel juga, tapi beli stainya sendiri di sini. Ada gelas juga. Terus ini dia shower roomnya. Ada dua model untuk showernya. Terus ini klosetnya lumayan bersih di sini. Terus ini ada kaca juga untuk kita grooming. Dan ini perlengkapan mandinya. Ini dia kamarnya. Tapi nggak ada view-nya. Iya, Pak. Pak, itu kamarnya kok nggak ada jendelanya, emang nggak ada view-nya ya? Oh, semua nggak ada? Oh, Brava Suite managed by Zia ya? Zia. Hah? Untuk internetnya di sini agak lambat ya sayangnya, tapi untuk kamarnya agak unik dia desainnya. Bentuknya kayak ini ya, kayak klasik-klasik gitu ya. Tapi sayangnya nggak ada view-nya. Dan semua kamar itu nggak ada view-nya. Kita cobain kasurnya. Enak banget. Kasurnya empuk banget. Kasurnya apa? Bantalnya. Ya, Cia ada noda. Ini ada lipstick nih. Untuk kasurnya sendiri lumayan empuk ya. Terus bantalnya juga apa sih, kayak jelly gitu. Kenyal banget. Terus pokoknya nyenyak banget deh. Beli udah tidur di sini dan rasanya tuh lelap banget tidurnya dan nyaman banget. Sekarang udah pukul 11.32 waktu Surabaya. Dan tadi udah sempat makan di bandara di Terminal 2. Cuma masih agak lapar. Terus sekarang kita makan lagi. Ini dia. Kayaknya enak deh. Kita makan. Babatnya lumayan enak. Sambalnya pedas banget. Mantap. Hai semua, jumpa lagi di YouTube channel Dika Sekrisna. Pagi ini beli berada di Brava Suite Surabaya. Beli flat kemarin dari Denpasar malam dan stay satu malam di sini. Pagi ini jam 8 kurang 5 menit. Beli udah siap-siap. Kita ada flight ke Singapore. Kita berangkat ke Singapore pagi ini. Jam flightnya itu jam 10. Kita naik SQ Singapore Airlines. Cuma beli jam 8 ini udah siap-siap karena pagi emang biasanya ramai banget. Dan beli juga nungguin Kak Boim. Kak Boim jemput ke sini. Kita berangkat bareng ke airport. Pastinya bakal seru banget karena ini pertama kalinya beli ke Singapura dan excited banget. Jangan kemana-mana, tetap stay di YouTube channel Dika Sekrisna. Dan juga jangan lupa buat dukung channel Dika Sekrisna dengan klik subscribe YouTube channel Dika Sekrisna. Kasih like-nya kalian dan komentarnya kalian. Let's go, check this out, kita berangkat. Ini kita check out hotel. Kita berangkat ke airport.
Untuk harganya sendiri beli nggak mention di sini, jadi kalian bisa cek ke websitenya Brava Suite Surabaya atau kalian bisa cek di Google. Di sana ada beberapa rate di masing-masing online booking. Namun untuk kisarannya sendiri itu di kisaran harga 500.000 per malam.